Hey yo, halo, what's up guys? Baikin sama Govian di sini. Kita hari ini bakalan sheet posting senang-senang lagi guys. Setelah berapa hari kita nggak sheet posting senang-senang, dan sheet posting senang-senang terakhir itu membicarakan tentang ketika orang-orang belanja online. Jadi buat kalian yang belum nonton, cek dulu, dan yang linknya bakalan muncul di cards yang ada di atas sini, di mana gua nggak tahu. Ntar di kanan, musim. Karena tuh berarti di sini. Oke guys, sebelum video ini dimulai, gue mau ngucapin terima kasih dulu atas semua like yang telah kalian berikan di sheet posting senang-senang episode 6 kemarin, karena udah mencapai 70 like. Meskipun gue pertamanya minta 50 like. So ya guys, semoga aja untuk video kali ini bisa nyampe 70 like lagi, karena itu bakal menyemangati gue banget untuk bikin sheet posting senang-senang lagi. So guys, tanpa basa-basi lagi, let's get into the video. Kita hari ini bakal ngomongin bapak-bapak. Yeah, siapa yang gak suka lawakan bapak-bapak? Ya, lawakan-lawakan garing bapak-bapak dengan kelakuannya yang super aneh. You know, bagian dari cowok, ya itu suka keanehan. Ya, kita hari bakal ngomongin bapak-bapak guys, bapak-bapak yang berinternet. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ya guys, let's go untuk sheet posting ini. Dede kecil main ome. Ayo nyari cowok ya. Hilang dong orangnya ngeliat bapak-bapak polisi gitu. Lo kok kabur? Ketika orang-orang tuh mulai mencari cara untuk memancing pedofil, bukan pedofil sih, nyebutnya apa ya, orang-orang yang suka iseng sama anak-anak gitu, gak memiliki ketertarikan tertentu terhadap anak-anak. Dan cara bapak ini bener sih, dan polisi termasuk bapak-bapak kan, gue gak salah kan, kalau seandainya gue masukin ke dalam sini atau nanti bakal ada protes kan. Fi, polisi itu bukan bapak-bapak, kenapa lu masukin sesuatu yang bukan bapak-bapak ke dalam ini bapak-bapak? Apakah ada peraturan yang mengasingkan polisi dari grup bapak-bapak? Versi aku cowok ganteng. Cowok ganteng itu ketika dia pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Wih, gue lagi pakai baju hitam sekarang, baju pokoknya hitam semua, bukan headphone hitam, kacamata hitam, mainan rambutnya kayak gini. Wedeh. Woi, pak, tolong pak, ingat istri anak di rumah. Gua gak tau apakah dia punya istri atau enggak, by the way. Kalau sampai dia punya istri, harusnya gak kecentilan macam gini. Tapi apakah punya istri berarti kehilangan kecentilannya? Kayaknya enggak sih. I only stay with one person with my life. Ya gaya. Tipe-tipe kesukaannya cewek tuh kayak gini gitu kan. Guys, kalian mungkin pernah ngeliat ya, gimana jomblo-jomblo ngiri ketika kalian ngeliat bening, cantik, seksi, dan segala macam gitu. Tapi cowoknya tuh kayak, apakah ada yang lebih baik? Pasti ada. Tapi ya, kalau seandainya dia suka sama orang itu, ya udah, nggak usah disewotin sih kalau menurut gue ya. Dan guys, gue jadi kepikiran juga gitu kan, ketika cewek lihat cowok pakai serba hitam tuh sambil mainin rambut, be like, oh ganteng bener, anjay melele dede. Dan ini kayak si bapak-bapak yang tadi sih, gue nggak ngerti kenapa bapak-bapak tuh demen gondrong gitu loh, kayak aki-aki, dukun. Ya satu ini sebenarnya menggambarkan banget kesalahan gue gitu, ketika gue jalan-jalan keluar, entah ke pasar, mau belanja gitu, atau mungkin sekedar iya jalan-jalan cari matahari gitu. Tapi banyak orang yang keluar dan gak pakai masker, dan itu sebenarnya kadang-kadang kalau sandai gue tuh bikin rada-rada kesel. Kayak seolah-olah tuh susah banget gak sih untuk kesehatan kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri. Kalian punya pengen kan punya keluarga, pengen punya pacar gitu kan, apa kalian pengen nularin pacar kalian dengan corona? Enggak kan. Sepertinya bapak-bapak ini cukup mencerminkan perasaan gue. Mari kita lihat video. Oke guys, buka lo sesuai tampar. Oh. Ada corona atas pala. Gila sumpah, itu mukulnya sepenuh hati loh. Orang baik degil, tahu pakai mask. Mesti ya orang ini ada di Indonesia, guys. Gue yakin bakalan baiknya pakai masker ini. Kenapa yang dipukulnya sebelahnya? Kenapa yang dipukulnya sebelahnya? Dia gak salah apa-apa. Salah sih, dia gak pakai masker, by the way. Gue lihat lagi, tengok lagi. Apa lo? Sudah dimiliki ketawa, tengok lagi kah? Ini tiba. Kenapa? Woi sumpah kasihan banget. Kalau orang yang gak ada apa-apanya, gak ngomong apa-apa, gak ngelawan apa-apa gitu kan, bahkan belum dikasih masker, tau-tau ditampar gitu. Oke, gue gak mendukung kekerasan, tapi ya untuk hal itu lucu sih. Pokoknya sepenuh hati, bagus. Sesuatu yang dilakukan sepenuh hati itu akan memberikan hasil yang baik, guys. Perhubungan Kota Kediri menghimbau bagi pengendara. Apa ini si bapak-bapak nih? Oh iya, dia gak pakai masker. What? Iya betul Anda. Halo lagi ngapain gitu? Mohon menggunakan masker sesuai arahan protokol kesehatan. Pakai masker sesuai arahan protokol kesehatan Pak, biar jangan kena COVID Pak. Itu kasihan atuh Pak yang dibonceng di belakang. Mohon maaf, bukan masker wajah. Gue lebih penasaran kenapa dia bisa-bisanya bawa masker kecantikan gitu ya kan? Bisa melindungi aku. Iya. Aduh, si mbak-mbaknya pakai cara gombal juga lagi gitu kan. Kelihatannya cewek cantik, gue yakin kalian
pasti mulai halu gitu, memikirkan masa depan bersama dua orang wanita ini. Kalau sampai kalian masih halu ya monggo monggo aja, gue nggak melarang kok. Nggak masalah, nggak ada masalah untuk gue. Gue nggak bilang itu salah. Laki-laki mesti berani. Gue kasih yang berani halu nih kali ini nih. Nggak bohong. Kenapa sayang? Mau cium. Mau cium. Lagi manja ya kamu ya. Tuh, dicium tuh. Lo, guys. Gue kan gak bilang kalau seandainya gue bakal memberikan suatu kehaluan cewek untuk kalian. Emang kalian gak ingat kalau seandainya ini meme lawakan bapak-bapak? Ini sih posting senang-senang guys, jangan ada yang baper. Ya dia goyang-goyangin koin guys, dan kalian lihat di situ dia pakai anduk. Enggak sih, cuma sekedar nutupin selangkangannya ikutan goyang-goyang dan ya. Oh my god. Gua harap kalian menemukan bakat kalian sendiri. Mungkin menjadi sesuatu yang kreatif kayak gini yang pasti bikin kalian viral, meskipun dengan konteks sesuatu yang agak what is wrong with you. Dan di saat ada orang-orang yang menemukan bakatnya, gue yakin ada aja orang yang menemukan jati dirinya yang lain. Misal bapak-bapak ini, dia menemukan jati diri sebelahnya, yaitu sebuah pohon kelapa mirip. Ngomong gue hitungannya body shaming gak sih gini? Gua yakin banget Naruto menangis liat ginian. Kyuubi resign guys, liat ginian guys. Pacarnya Yuka tapi aku pacarnya gak sama bawa Holy Wings. Yuka, Holy Wings. Kan kita bisa naik motor kamu. Bisa aku naik motor gitu kan. Naik motor Vespa. Nah, terus jalan-jalan daerah. Kenapa orang tuh demen Vespa ya? Gua sih gak gitu demen loh model-model Vespa gitu ya. Oh pas banget dia punya Vespa. Oh gasnya pakai wheelie dong. What? Gara-gara cewek ngajak kalian ke Holy Wings atau jalan-jalan naik Vespa, jangan ditinggalin warungnya juga, Pak. Saya mempertanyakan prioritas Anda sebenarnya lebih ke arah cewek atau bisnis. Pengukuran tinggi badan gitu, orangnya mesti pakai mesti lepas baju ya normal sih. Nah, fangirl pasti teriak-teriak, guys. What is wrong with you? Kenapa Bapak tersipu-sipu seperti itu, Pak? Pak, kenapa Bapak tersipu-sipu seperti itu, Pak? Kenapa Bapak senyum-senyum? Bapak! Kenapa Bapak di belakangnya juga ikut-ikut senyum-senyum ya, astaga? Seperti yang tadi gue bilang guys, kalau seandainya Bapak-Bapak gak punya interaksi di luar rumah gitu kan, kasihan juga. Apalagi yang lagi single-single gitu, nanti malah menyimpang gitu kan, seperti yang terjadi di video ini ya. Jadi gue berpikir gitu kan, kalau seandainya cowok-cowok catcalling gitu, misalnya Bapak-Bapak tadi gitu kan, mungkin bakal dibikin menjijikan. Tapi apakah cewek-cewek dengan seperti ini dianggap menjijikan? Menarik untuk dibahas. Yang masih ngerokok yang Magnum Blue. Gua gak ngerokok by the way. Bawa motor Beat. Emang kenapa dengan motor Beat? HP Xiaomi. Oh, waduh, bikin iri nih. Apa nih? Tukang parkir tada. Guys, gue jadi ingat sesuatu tentang kalau seandainya kalian misalnya gak punya kepercayaan diri cukup gitu kan. Terus kalau seandainya kalian mencoba ngobrol dengan suatu cewek yang menurut kalian derajatnya intinya lebih tinggi dari kalian gitu, derajatnya jauh gitu dari kalian. Ada orang-orang yang berpikir gitu kan, aduh gue mah gak pantas buat dia, dia mah derajatnya tinggi gitu kan. Kalau seandainya kalian merasa seperti itu guys, ingatlah kata tukang parkir, mundur, bukan 2000. Aransemen lagu Titanic, edisi kapal mau berangkat. Nggak gitu juga, Bapak. Nggak salah sih, tapi nggak gitu juga, Bapak. Anyway, guys, sekian dulu untuk sitpost senang-senangnya. Gue harap gue bisa menghibur kalian dengan video-video kompilasi yang udah gue kumpulin ini. Kalau seandainya kalian suka sama video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Gue tantang kalian untuk sitposting kali ini. Gue harap bisa nyampe lebih dari 75 likes, karena video sebelumnya kita udah nyampe 75 likes, meskipun gue awalnya minta 50 likes ya, guys. Ya, yeah. Anyway, itu sangat-sangat menunjukkan support kalian. Itu thank you banget buat semua like-nya. Itu sangat-sangat membantu. Itu sangat-sangat menyemangati gue untuk bikin video lagi guys. So, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. Kalau seandainya kalian suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe karena bakal ada lagi konten-konten seperti berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan tertawa seperti kalian, atau mungkin kalian senang dengan pembawaan gue dan mungkin kalian berpikir gitu kan, ah share ke teman-teman ah supaya ikutan tertawa. Monggo, go ahead. Silakan sebarkan di sosial media kalian. And yeah guys,
Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. By the way, jangan lupa juga guys, gue streaming setiap sekitar jam 6, yaitu gaming yang kompilasinya bakal bisa kalian lihat juga di bawah list Sitpost Senang-Senang ini ya guys, di home channel gue. Jadi jangan lupa untuk dicek. And ya guys, terima kasih buat semua yang udah nonton. Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming-in. Bye-bye.